Balik lagi di video gue, di channel gue Burnwokrom bersama saya sendiri, Edo. Oke guys, kali ini videonya mengenai bikin frame pakai sambungan dari pocket hole. Memang gampang banget sih guys, tadi pocket hole-nya tadi kan udah lihat tuh video seperti itu. Nah, yang penting gue kasih tahu sama kalian sih, kalau untuk menggunakan pocket hole, biasanya untuk menggunakan itu agak susah. Iya, betul. Jadi kita harus siapin tempat atau waktu untuk setting bagaimana cara ngeclamp-nya. Karena clamp-nya dari pocket hole sendiri itu cukup mahal harganya guys. Lumayan kok, lumayan harganya. Dan biasanya kalau punya tuh satu sih cukup. Tapi gue menggunakan tools yang udah ada di waktu itu aja. Nah, gue pakai clamp C itu sama F clamp. Kalau bisa taro dua bar untuk megangin material yang mau diambil pakai pocket hole. Pocket hole sendiri adalah salah satu joint yang cukup kuat guys, benar. Karena rata-rata orang menggunakan itu sudah dilem terus dipakai skrup. Material yang digunakan saat ini adalah SDL, FA, ketebalan 15. Jadi di pocket hole sendiri itu udah ada tadinya untuk berapa ketebalan material yang dipakai. Jadi yang cukup berapa skru, berapa mili skru yang harus dipakai. Untuk ketebalan 15 di pocket hole itu ada tulisannya 16 mili biasanya. Itu pakai skrunya 25 mili. Tapi untuk kasus yang ini, karena gue tidak menggunakan triplex, itu biasanya triplex itu kan ukurannya baik ya. Kalau FJL grade A ini ukurannya 15 mili, itu benar-benar 15 mili. Asli, cakep banget soalnya. Gue pakai skrup ukuran 32 mili. Hitungannya tuh dari kepala skrupnya ya, kepala skrupnya ke tadi setelah dipakai pocket hole, join pocket hole untuk membuat frame belakangnya biasa, nggak mau repot, nggak mau pakai triplex aja, triplex ukurannya 6 mili. Nah, untuk ukuran triplex 6 mili ini juga rada baik, jadi kurang dari 6 mili. Jadi gue potong aja pakai trekso, karena lebar banget. Untuk pakai trekso ini gampang banget juga. Jadi perlu setting aja yang tepat, tinggal dorong, pencet, dorong. Nah, untuk ujung-ujungnya gue menggunakan botol ini. Nah, kenapa? Gue pakai botol itu nih. Jadi kan abis tadi di router, di rabbit router, di rabbit tuh di pikirannya di set, gue males pakai pahat nih guys ceritanya. Nggak mau di ujung-ujungnya tuh nggak mau disudut-sudutin. Jadi gue ambil botol itu. Kenapa gue pakai botol itu? Karena botol ini pas banget dari potongan router yang udah di rabbit tadi tuh pas cocok. Jadi buka ini bukan botol sembarang botol guys, asli. Ini gue coba nyari mana botol yang cocok, cobain satu-satu. Ternyata ini cocok banget. Ini apaan ya? Botol apa ya? Gue sampai lupa. Oh, ini botol kompon ya. Buat besi sih sebenarnya. Oke. Okay. Ngomong-ngomong masalah itu, ntar jadi apa namanya? Temanya jadi melenceng. Akhirnya setelah diukur untuk ngebulatin daripada triplexnya, gue pakai dari Stanley. Nah, dari Stanley ini variable speed, gue pakai variable speed ya. Karena materialnya nggak terlalu tebal, jadi nggak usah kencang-kencang gunainnya. Karena kalau nggak cepet banget modul lah. Nah, apa ya? Somplak. Jadi yang nggak ngerti penjelasan gue guys kali ini, oke, okay. Gue memang suka hobi, tapi untuk menjelaskannya ya, gue jelaskan dengan cara gue aja ya guys. Cakep banget hasilnya kalau memang sudah dikerjain kayak gitu.
Nah, sekarang kita tinggal tes apakah fit atau tidak potongannya. No, kalau lo ukurannya pas, hitungannya pas, ambil waktu untuk menyediakan waktu untuk menyeting, ngukur, berhitung, semuanya pasti pas. Mantap banget. Cuman sayang nih pocket hole-nya nih masih bolong-bolong. Gak apa-apa guys, kita tempel dulu aja ya. Kali ini gue pakai lem dari Dexton. Ternyata lem kayu tuh nggak cuma itu aja sih, ada beberapa lem kayu setelah gue lihat di marketplace. Dexton juga ngeluarin lem kayu. Yang gue pakai ini water resistant karena sebenarnya ini frame ini gue mau pakai mau jadi jendela sih sebenarnya. Jadi Miredo buka lagi mau buka di Bunda Indah, ada jendelanya mau diganti. Terus untuk merekatkan triplek-nya ke frame-nya pakai nailer gun aja. Tapi karena nailer gun itu minimal 15 cm paku tembak. 15 mm paku tembaknya dimiringin. Jadi jangan dilurusin, kalau dilurusin tembus guys. Sekarang untuk mempercantik ya pocket hole dikasih dowel, ukuran dowelnya kira 10 lah, 9 sampai 9 mili apa 10 mili, 9,5 sih harusnya, tapi gue pakai dowel yang ada aja di workshop. Hasilnya cantik tuh, cakep banget, padahal belum di sanding ya, pakai sander ya, di amplas maksudnya ya, ini belum di amplas tapi udah cakep. Gue mau ngilangin bekas-bekas lemnya aja deh tuh, sama kan abis dipotong banyak gerigi-gerigi dari mata gergaji Jepangnya, jadi harus diamplas. Susah bahasa Inggris tuh, harus pakai kata kerja sekarang tak pas. Bahasa Indonesia aja, diamplas guys. Untuk ukuran kertas amplas yang digunakan 240 karena 240 enak banget, udah langsung halus, apalagi untuk material kayu FGL kayak gini 240 aja lo langsung, gak usah 180. Oke banget kok ya. Oke, sekarang kita tinggal udah jadi, tinggal finishing ya guys. Kita lihat dulu video. Nggak jadi lihat videonya deh guys, gue tetap mau ngomong, kenapa? Karena udah bagian finishing. Nah untuk finishingnya sendiri, biar nanti nggak nanya-nanya lagi, gue pakai propan, jadi ini dempul aqua putih, dempul dari propan. Ini nggak gue puas di KP pakainya, karena buat nutupin yang bolong-bolong juga, ada celah-celah di antara triplek sama FGL-nya, itu pakai dempul dari propan namanya aqua putih. Yang putih dia ada dua, satu lagi tuh yang abu-abu, yang grey. Nah abis itu langsung di coatingnya pakai warna black dot dari propan juga, acrylic guys, acrylic water base. Kenapa gue pakai itu, tuh lihat tuh hasilnya cakep deh, mulus, mantul, rapi, rata, enak, nggak usah disemprot-semprot lagi. Iyalah, karena malas juga gue nyemprot di workshop, nanti banyak bintil-bintil di mesin. Akhirnya tuh gampang banget kan, tinggal pakai roll, dikuas, udah jadi deh, cakep. Oke guys, terima kasih sudah mendengarkan. Kayaknya gue cukup untuk ngomong kayak kali ini, hasilnya gue cukup puas, cakep, manis. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya guys. Jangan pernah untuk berhenti berkreasi, karena kalian tidak sendirian. Oke? Okay?